Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mukhlisin Mekah ya. Oke, ketemu lagi bersama saya. Nah, di depan kita ini ada mobil sedan mereknya Corolla. Ini mereknya Corolla. Masya Allah tabarakallah. Mobilnya pendek banget, kecil. Mobil Arab ini. Setir kiri manual itu ya, personalnya. Masya Allah. Corolla. Ini Toyota ini kayaknya. Ya, Toyota itu emblemnya. Logonya Toyota. Mobil Arab Saudi. Sudah lama ini jarang dipakai ini. Sayang banget kalau di Indonesia kayak gini lumayan ini. Ya, tinggal kita poles saja, kita cat lagi, yang lecet-lecet kita dempul, bagus ini. Kalau di sini mah mobil Arab Saudi kayak gini sudah dianggurin ya, ora kanggu, nggak laku. Ya paling ke Benggala kayak gitu, ke toko-toko gitu ya. Ini mobilnya bengkel ini. Palaknya, racingnya juga bagus itu. Oh, dikunci. Bagus ya. Lumayan ini kalau di Indonesia. Wah, wow, emblemnya udah hilang. Mereknya Corolla. Toyota ini, lah. Ini. Toyota. Lumayan ngirit ini. Bagus, lumayan. Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman ke review bus VIP ya, dalamnya, interiornya juga kita lihat. Ada depan teman-teman itu banyak bis parkir ya. Saya parkir semalam, saya parkirin semuanya itu di garasinya Ustaz Muhammad Dijaji, masih di sini. Nah, kelihatan cantik dan bagus ya. Kalau dari pandangan dari jarak jauh cakep banget. Warnanya saya juga suka ini. Silver. Cerah. Oke, kita jalan ke depan. Kita review bis VIP eksekutif. Nah, ini bis VIP khusus ya. Tapi jarang jalan ini. Yang sering itu bis-bis Mukodaroh, Istiqbal, Penjemputan, Pemulangan untuk Umroh dan Haji. Kalau bulan depan besok itu untuk jamaah haji khususnya ya. Ini VIP ini jalan ya, jalan terus non-stop. Nah, ini seperti ini penampakannya. Cakep sekali ya, baru dicuci tadi malam. Mesin Muhammad Dijaji transportasi. Nah, masya Allah, mantap sekali ya. Eksekutif VIP. Itu sebelah juga ada VIP juga.
Oke, mantap. Kita buka ya. Ini kalau nggak ada remote kita buka di sini. Nah, kita mau kebuka kan? Kita buka. Kita review dalamannya ya. Seperti ini interiornya, bis untuk ziarah umroh dan haji. Untuk personelnya di sebelah kanan ya, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, kecepatan 6, mundur 1, seperti ini, kiri terus mundur ya. Tombol-tombolnya buat lampu-lampu kabin ya, ada TV-nya juga, kita nyalakan coba ya. Listrikannya kita nyalakan dulu sebelum kuncinya ini dibuka ya, kontaknya. Seperti ini, udah canggih ya. Ini buat mic, mikrofon kalau pas lagi jalan, buat pemandu jamaah umroh dan haji ini buat mikrofonnya. Lumayan ya, mantap. Oke, kita matiin lagi, kita review kursi-kursinya ya. Seperti ini kabinnya, ini ada kameranya juga, selalu dipantau ya sama Sareka. Kursinya juga bagus, ini kulit ya, bisa kentul-kentul lagi kalau naik sini, mentul-mentul. Nah, ini buat kamar buat Pak sopir ya. Sekarang kebajikan Arab Saudi itu drivernya ada dua. Nih. Bisa teman-teman lihat ya. Ada kamarnya itu di dalam. Cukup luas, cukup nyaman, ada AC-nya juga. Ini ada kursi satu di depan buat Pak sopir juga. Ada tangganya 1, 2, 3, 4, kita naik. Nah, ini seperti ini penampakannya kalau lampu kotanya dinyalakan ya, lampu malam ini. Oke, nah seperti ini tempat duduknya, cukup mewah ya. Ini kontrol buat kaki-kaki, bisa sandaran ya. Nah, pencet gini bisa duduk, kakinya bisa telonjor, enak. Nah, ini buat yang belakang, tombol ini buat sandaran ya. Bagus dan luas, nyaman, kursinya juga empuk. Nah, di belakang sini masih sisa ini. Ini buat tempat minuman, bisa buat tidur juga ini. Kalau di sini pakai kasur tiduran, enak ya. Masih luas banget, kira-kira 1 meteran. Masya Allah ya, bagus sekali. Itu bis Arab Saudi ya, VIP eksekutif. Ini dari jarak kursi ke kursi depan juga luas ya. Nah, seperti ini, luas banget. Ini ada buat santai gini, duduk santai ya.
Dan kalau duduk sini juga ada ini tempat makan ya. Nah, ini ada mejanya juga VIP. Masya Allah ya, nyaman untuk kenyamanan penumpang. Taruh minuman, taruh makanan bisa ya. Seperti ini. Bagus. Nah. Ada kamar mandi, WC, toilet buat para ziarah, para penumpang ya. Kamar mandinya kecil tapi nyaman ya, bersih. Nah, tuh. Gelap. Ada TV-nya juga ini. Asia Star. TV Asia Star ya. Bagus. Nyaman sih, enak. Ini suspensinya juga enak, empuk. Ya, buat hajian dan umrohan. Ini kursi yang paling depan, bisa melihat ke depan ya, suasana di Timur Tengah kalau pas menunaikan umroh dan haji. Ini ada kulkasnya juga, ini kulkas pendingin nih, buat minuman. Nah, itu ada minumannya juga, pokoknya enak ya. Seperti ini bis eksekutif VIP. VIP bosku, siap disenggol ya, siap mengantar kemana aja ke seluruh Jazirah Arab ya. Bus Husain Muhammad Hijazi transportasi di Mekah daerah Hudaybiyah ya. Oke bosku, kita matikan listriknya dulu. Oke, bagi yang menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, share ke seluruh media sosial kalian. Supaya teman-teman tahu seperti ini kondisi garasi Muhammad Husain Hijazi dan review bus eksekutif VIP. Nah, ini busnya keren. Mantap ya. Oh, nyaman lah ini. Buat para Bu Haji, Pak Haji, silahkan dipesan ya. Bisa kita antar ke seluruh Jazirah Arab, ke Mekah, Jeddah, Taif, Madinah. Bisa, Masya Allah, Tabarakallah. Oke, saya akhiri dulu video hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa di-share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.